Assalamualaikum. Hari ini ngevlog di Pasir Putih. Kita mau menghadiri acara ulang tahunnya Big Boss. Jadi kita dari tim lapangan mau ikut hadir. Nah, seperti itu saudara. Yes, right. Kita ada di Pasir Putih, guys. Jadi nanti keseruannya gimana buat teman-teman yang belum tahu, di Pasir Putih itu adanya di Peak 2 ya. Cari aja di Google, pasti nongol tuh, ketik aja Peak 2 Aloha Pasir Putih. Ini tempatnya sangat jos gandos pokoknya. Mbak, enggak mengecewakan lah. Pasirnya putih itu, lautnya di sana. Itu yang ada pohon-pohon kelapa itu lautan. Pantai, lautan, pantai. Halo, ayo sana. Nanti kita ke sana. Oke, guys. Sekarang ngomongnya pakai guys biar lebih. Itu juga teman kita. Ikut. Nah, ntar kayak gimana keseruan kita? Tuh pada foto-foto di sini tempatnya asik. Yes. Ini Pak Bung pemikir wanita, guys. Pak aneh, ganggu biasa. Tukang rusuh juga. Istri lagi di kampung kan biasa. Ya, itu malah pada berantem. Nah. Tuh, berantem tuh. Waduh, jangan ditiru ya. Oke ya, dilanjut nanti. Nanti guys, jangan lupa. Dilanjut nanti ya. Ini parkiran. Nah, itu mobil tuh lewat tuh. Mobil mau parkir. Oke, dalam sini nih nanti kita masuk. Buset, aromanya. Pak Didi, sambil ngomong lah, kita akan nge-vlog nih. Hai guys. Sore ini kita akan melakukan acara ulang tahunnya presiden kita, Bapak Alwi Handoyo. Sebenarnya dia ulang tahun itu tanggal 17 Agustus, tapi kita ngadainnya hari ini. Oh iya, ada mobil, kafe rame di hadang mobil dar. Iya, kebetulan acaranya itu di Aloha Alamoana. Oke, siap. Alamoana itu stand dia juga di sini ya. Oke, siap. Tuh ada lagi tuh, datang lah. Nah, ini kita tentang Aloha aja tuh, semuanya pokoknya diupload ini. Nah, ini pintu masuknya kalau kita mau ke Aloha, yang ada tulisan Aloha besarnya tuh. Pak Jemi nanti langsung yang naik ke atas, Pak Jemi yang salaman duluan ya, karena Pak Jemi ya, sama aja, Pak, siapa aja Pak, masuknya di sini. Dilarang membawa makanan minuman, nggak boleh. Kita langsung masuk. Disambut saya cinta Indonesia. No. Ramean. Masuk kamera, no. Biar masuk kamera. Di sini banyak makanan, coy. Eh? Mana? Panama ya sandal loh. Kalau mau beli sandal juga ada nih. Yang pasti di sini banyak kuliner yang mantap-mantap. Ini pasir nih ya. Bus. Ada makanan yang bentuknya seperti sandal. Iya. Mbok-mbok kenyat-kenyat nih. Buset, woi, kenceng banget jalannya, Pak Dede. Buset, kenceng banget jalannya. Nah, ini banyak mak-mak, coy.
ngapain Pak? Itu tim kita juga. Mau ngapain Mas? Di sini ntar kita makannya di sini nih. Ala Moana. Tahu deh artinya apa? Real. Tuh mak rempong pada mau foto ya. Teng ayo. Lihat mana? Eh, yang lain aja masih di bawah tuh. Pak Alek udah di atas. Mana? Salam dulu bos. Ayo. Pak Alek udah di atas. Emang lo sini masuknya ya? Iya, naik masih naik. Ayo. Kita naik. Nih teman-teman yang lain udah pada sini ini. Ayo ngucapin. Pak Bos. Ini jangan selalu panjang kuyapnya. Jangan ke atas dan ke bawah. Jangan terang-terangan kita di dokter cerita ya. Dulu gimana sih? Sini Mas. Sini. Video ini tidak melalui edit dan iya. Di sana itu pantainya, laut seru lah pokoknya. Di bawah nih walalala telah lah kayak apa ya. Mas gue ulang tahun coy. Ulang tahun. Dia masuk kamera juga. Gak ada yang ngevideoin kan video ini. Selamat ulang tahun. Nih tim-tim anti sambat. Ayo. Big Boss. Kalau mau beli rumah juga bisa di sini. Tuh, murah harganya. Tuh, alahnya di sana tuh. Tempat parkirnya luas. Di sana tempat parkir mobil. Di sana tadi parkir motor. Nih, orang-orang kampung mau ke pantai heran kayak gini. Ya, orang kampung norak dikit.